Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Ilham Al-Faqih. Kali ini saya sedang berada di sebelah barat stasiun Cikarang, tepatnya di petak stasiun Cikarang, stasiun Telaga Murni. Kita akan hunting kereta api di ujung barat stasiun Cikarang ini. Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan videonya. Untuk hunting kali ini saya ditemani oleh Arijal RE Cipatat ya. Dan tadi ada kereta api Bengawan ya, dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwosari. Dan selanjutnya ini ada kereta api lagi nih. Kereta api apa? Kita akan cegat. Ini ada kereta api lagi nih yang melintas. Argo Semeru membawa priority. Kereta api Argo Semeru persiapan melintas langsung di stasiun Cikarang. Tapi selanjutnya ini ada kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Argo Cirebon melintas langsung di ujung barat stasiun Cikarang. Fajar Utama Yogyakarta dengan lokomotif dinas CCO 019211 di Poin Uk Jember. Persiapan melintas di stasiun Cikarang. Kereta api semen melintas langsung stasiun Cikarang. Kereta api semen ya, tadi papasan di stasiun Cikarang nih dengan kereta api lagi. Ini kayaknya kereta api Kertajaya nih, kereta api terpanjang, kereta penumpang terpanjang di Pulau Jawa nih. Kereta api Kertajaya Surabaya Pasar Turi Pasar Senen melintas di ujung barat stasiun Cikarang. Selanjutnya ada kereta api lagi nih dari arah barat menggunakan lokomotif CCO 06. Ya, ini kayaknya kereta api Argo Muria ya, atau Argo Cirebon ya. Ya, kereta api Argo Muria. Kereta api Argo Muria Semarang Tawang Gambir PP melintas langsung stasiun Cikarang. Ini ada kereta api lagi nih selanjutnya. Ada kereta api Majapahit
yang melintas langsung stasiun Cikarang. Menggunakan lokomotif CC 2018313 kereta api Majapahit meninggalkan stasiun Cikarang. Selanjutnya ini ada kereta api lagi dari arah barat menggunakan lokomotif CC 201 ya. CC 2019218 Saung Gali Utama bersiap melintas di stasiun Cikarang. Lengkapnya semboyan 21. Kayaknya kereta koil ya dari PT Krakatau kalau gak salah. Kalau salah boleh diralat ya. Selanjutnya ini ada kereta api melintas langsung nih berpapasan bersama KA jarak jauh. Kereta api Dharma Wangsa dengan ditarik lokomotif CC 2019212 milik Dipo Induk Cipinang berpapasan dengan CC 2040306 Yogyakarta. Sebagai lokomotif dinas kereta api Gajah Wong. Kereta api Dharma Wangsa dan kereta api Gajah Wong sudah melintas di ujung barat stasiun Cikarang. Selanjutnya ini ada kereta api lagi dari arah timur. Kereta api Argo Cirebon dari stasiun Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Gambir melintas di sebelah barat stasiun Cikarang. Selanjutnya ini dari arah barat ada kereta api lagi menggunakan lokomotif CC 201 dan ini merupakan video penutup pada pertemuan hunting kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Waktunya saya pamit undur diri. Wahirono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.